Malah sih, misalnya Tapi dalam kursus hadisnya bukan Syafi'i nomor ratus aminah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim al-hakim. Rahmatin nabiyyi Mustafa wa alihi wa sahbihi. Amma ila wa la kabata. Aba ila wa hadina. Wa ila sahib al-kitab asy Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Rumi. Al-Syeikh Sa'ad. Isbah Syahsyah Masyari Syahsyah Adalan Ali Jalan Sobar Syekhun Ahyad Halimi Ali Jalan Zalim Al-Aqin Anhum Yawlillahi Lahu Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu daqaiqil adab al-batin al-zahirah. Utaiki ku bab nerangkan piro-piro lembut-lembute toto kromo kang bongso batin kang bongso dohir kang samar kang perselo. Iklam meruwa zaman anna ala muridin tariqil akhirah satune ngatasi wong kang ngarepaken dalan akhirat ala murid tariqil akhirah bi zakatiha kelawan zakat murid wadha ifa pero pero tugas halaman pinten iki halaman 1441 lho dereng 1438 Arabio. Ya. Nggih. Yo wong iki lho. Pantasen. 1387. 1437. 7 atau 8? 7. Aku tulisannya anu ya, 1439. Arabiyo. Oh, sawi kang nomor babat. Allah yang kola sodako sampun lagi tidak boleh dipindah ke negara lain. Jadi sudah sampai di 39. Cuma kau sama kulla kismin ala tata sumi. Mana? Ya is, apa-apa. Fa'in a'ak yunal masakin pikul di balad jadi tangkat kuila amalnya. Krono satu ini piro-piro meri patah ongwa miskin ing dalam sabun-sabun negara ikut tamtad tunglirik ila amalnya marang kira-kira hartanya balada balada wafin lakli yang dalam mindah dari satu negara ke negara yang lain dari satu kota ke kota yang lain takyibun rezunun gawe anu kapitunan barang piro-piro penyono. Fa infa ala dalik azabu. Tapi mau gak dipaksakan dikerjakan dalam keadaan dipindah, ya azabu nyukup. Apa dalik yang bang? Dikaulin dalam si jeneng pendapat. Lakin al khuruj an syubhatil khilaf, tetapi nih metu saking sama hari perselisihan ulama aku aula lu utama wal yukhrij moga peci ngetahakan rasa bawang zakat aku lima lini zakat berta itil kalbarda ala yang dalam mengkono negoro persimahan mengkono kota dari kota jangan pindah ke kota yang lain. Jadi umpama kok ada yang mengerjakan pindah-pindah
ya nggak apa-apa, cukup. Cuman yang aula, yang lebih utama, kita meninggalkan syubhatnya perselisihan ulama. Jadi akhirnya dikeluarkan di negaranya atau di kotanya. Semala bahasa nuri orang tadi apa? Ayu sarafa yang dotin tak sarafakan apa mal ilal kurba marang piro perwong moncong itil kalbalda ingal mukana nakuru. Jadi orang luar ada di daerah itu, itu tidak apa-apa diberi. Bukan hartanya yang dipindah, tetapi di situ ada orang dari luar, itu boleh diberi zakat. Al-Qamisu tegang nomor 5, ayak sima malahu bi'adadil asraf, yang tak bagi sebuah ing hartane kelawan etungane wilangane piro-piro pernone musa'id al-mawjudin kang ono fi balading dalam pisane negorone kotane. Inna sti'ab al-asnaf wajibun krono satu hune ngerata akan piro-piro macam musa'id iku wajib. Wa alaihi ngatasi al-isti'ab yadullu zahiru qawli ta'ala yang dituakan dawe Allah Ta'ala inna wa sadaqat lil fukhara wal masakin wal amin al-ayah angin kusina sadaqahiku kanggu wong fakir wong miskin sampai asnafu samaniyah yang ada. Bainahu karena satu ini dawuh inna wa sadaqatu iku yusbihu qawlal marid nyerupani omongannya wong sing sakit inna ma sulutul bahari ilqara al-masakin angin besini sepertelone hartaku iku kanggo wong fakir kanggo miskin. Padahal yang nanti tasrik ungkapan yang seperti itu menjadikan ini berarti semua berhak kita milik yang dalam miliki wal ibadat yang dalam rabbil ibadah yang bagi ayu tawakkuh anil ujung fiyah seyukyane yang tak ngerkso sapa wong anil ujung saking ngelakoni fiyah yang dalam ibadah ala zawahir yang atasnya zawahire dawu. Jadi zawahire dawu iku kabeh berhak untuk mendapatkan asrafu samaniyah, semuanya berhak mendapatkan. Makanya tidak boleh meninggalkan yang satu menentukan yang lain. Iskoknya singgara biru berapa macam ya itu yang disebut wakad utima minat samania sinfani wis entek isorono saking delapan asna dua macam kelompok itu akar ibadah dengan angka-angka yang kurang. Apa itu? Al-mu'allafatu qulubuh. Kata Imam Ghazali. Al-qulubuh itu sudah hilang. Semuanya sudah bukan mu'allaf lagi. Sudah jadi orang kuat Islamnya. Karena di sana, di kotanya Imam Ghazali, semua sudah Islam. Adapun di tempat yang lain, ya ada yang masih belum Islam.
yang belum Islam itu mungkin sudah baru saja masuk Islam, maka mereka lah yang dianggap mu'alaf. Walamiluna ala zakat al-yabro, wong kang ngerjakan zakat. Ini juga katanya sudah tidak ada, sudah diangkat untuk melaksanakan zakat. Yujadu fi jamil bilad arba'atus naf, di semua negara ada empat asnaf. Siapa? Al-fuqara, wal-masakin, wal-gharimun, wal-musafirun. Jadi semua negara itu ada empat ini. Orang miskin, orang fakir, orang gharim, orang gharim, terus musafirun, yani abna usabil, wong kang netepi dalan. Wasinfani yujadani fi ba'dil bilad, ada dua yang si sebagian negara itu ada, di sebagian negara ada, tapi ada juga yang di sebagian negara tidak ada dua ini. Apa itu? Al-Ghuzat, wong kang perang, wal mukatabun lan budak, kawula mukatab. Ini sudah ada. Jadi diberikan kepada asraf yang ada. Yang ada berapa? Empat, yang empat itu. Bain ujida kom satu asnafin masalan kos sama benau. Kalau ada lima asnaf, ya dibagi antara mereka. Zakat amali bagi sama wong benau antara lima zakat amali yang zakatnya harta lima. Kom si daksamin kelawan lima. Biro perbagian atau sabetan kang podo. Abu Taqwar berkata, jadi ibadah. Fa'ayyana lalan ta'akan likulli sinfin kasih sabar-sabar kawan. Usahid isman yang sabagian. Jadi uangnya ada berapa? Dibagi lima. Lima ini diberikan satu-satu. Satu itu isinya berapa? Mungkin isinya 20. Musawariyatin atau taqribatin. Ayana legal sinfin kisman sabar-sabar kan ya dibagi mana kemakosama kuluk ini salah kata sabar-sabar bagian tiga telung bagian sama pokok imam mutasawiyatun sama imam mutasawiyatun imam mutasawiyatun orang kalanya bodoh sama mutasawiyatun orang bodoh resalitasnya. Dia tidak kewajiban untuk menyamakan bena adil sinfi antaranya cici-cici ini mustahik. Tidak harus sama itu. Boleh sama, boleh beda. Dan lalu ayok simahu ala asratin. Dia membagi hartanya zakat 10 orang. Wa isrina orang puluh. Wayang busu nasibah kulli wahidin sehingga akhirnya berkurang bagian sabar-sabar ini ya wa mal asnaf pala tak balu
ora nerimo aziyata yang ruyan paloksana lane kekurangan kalian bagai yang kosa egoismin ora kanan saben-saben sinfon itu harus dikurangi antara satu saking telu ilmu cida jadi orang wakilnya masing-masing tiga orang miskin tiga orang itu paling sedikit ini wajar ini wujud cuma lawalam yajib illa sahun ilfisra wajada qawm sata asnafin fa'alai ayusilahu illa qawm sata asyara nafaron namun orang wajib kejobo saksok zakat kanggo zakat fitrah wajada qawm sata asnafin ala limang warna fa'alaihi maka wajib mengatakan semalik ayu silahu ya Allah namu akan huwe ayu silahu namu akan sopo malik ila khom sata asyara arang limolas naparo ale limo telu berarti limolas kalau nakoso minhum wahidun alimkan orang kalau sudah bisa didatangkan tiga orang kok tidak didatangkan yang satunya hanya dua orang ya berarti yang bagi itu anu harus nembui bagian yang satu orang itu. Orama nasib adalik al-wahid. Ben asan alaih dalik lawan angel ben asuro lawan angel alaih ala semal kawadal mengkono pembagian nasib. Apabila sulit dibagi lekin ladil wajib karena titik barang wajib kita no Allah tasarab jama'atun biman alaihim arzakat maka supaya dijadikan satu dikumpulkan golongan yang berkewajiban mengeluarkan zakat data yang suci sehingga akhirnya bisa dibagi Allah Akbar. Jadi kalau orang satu sendirian itu nanti sulit untuk bagian karena hartanya sedikit maka dikumpulkan orang-orang yang wajib zakat itu zakatnya dikumpulkan dari satu nanti terus itu bisa memberikan pada banyak orang al-yakhlut ma'alau nafsi terus dicampur dengan hartanya sendiri bimalihim dan hartanya wong akeh berjajma bejin kumpulakan sapa alik harus yakin yang biar-biar wong-wong berhak wali salim ilahim besi mengawakan yo.
waliyajma' al-masakin. Jadi, waliyakhruz pahala nafsi bimalihim. Hartanya sendiri diaduk, biar tidak nampak lagi hartanya sendiri, karena yang nampak hartanya orang lain. Waliyajma' usahakan waliyusallim alaihim hatta yatasahamu fi. Jadi harta zakatnya masyarakat situ dikumpulkan di satu, terus orang-orang yang menerima zakat mustahiknya dia disuruh datang untuk bisa menerima pemberian itu hatta yatasahamu fi ego. Allah Alhamdulillah. Jadi orang yang zakat hartanya dikumpulkan, orang yang menerima juga dikumpulkan, terus diberikan bagian mereka atasamu sehingga mereka bisa mempunyai hasil oleh pembagian di dalam mal. Karena dalik labud daminu, hal yang mungkin ini harus dikerjakan karena hartanya sedikit, hartanya banyak, ya makanya harus dikumpulkan. Orang-orang yang kewajiban zakat dijadikan satu sini, terus orang yang mustahik dipanggil supaya datang, baru dibagikan ini uang. Uang sirkah, sirkah itu zakat. Jadi zakat itu kumpulno, terus kanggo tuku, kanggo dibagi no uang. Wallah alam bisawab, matur pun, pangapunten. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun pamit. Oh, saya perlu. Alhamdulillah.